Halo Toyota lovers, welcome back to my channel Enzo Toyota. Iya Toyota lovers, bisa dilihat bahwa sekarang di depan saya terdapat sebuah mobil yang sangat hot dan juga spesial ya Toyota lovers, yaitu Toyota Race. Toyota Race merupakan mobil yang sangat spesial dan juga diminati oleh masyarakat Indonesia karena Toyota Race ini memiliki desain yang keren, sporty, gagah, namun memiliki ukuran yang ringkas Toyota lovers, sehingga mudah dan enak untuk digunakan di perkotaan dan juga enak digunakan dalam keadaan macet karena ukurannya yang kecil. Dan juga untuk tipenya, Toyota Race yang di depan saya ini merupakan Toyota Race GR Sport ya Toyota lovers, merupakan yang tipe trim tertinggi dari Toyota Race. Dan juga untuk warna sendiri, yaitu warnanya warna two-tone, yaitu perpaduan antara warna silver dan juga warna hitam pada bagian atas ya Toyota lovers. Dan juga untuk Toyota Race yang di depan saya ini merupakan Toyota Race yang non TSS. Nah, TSS itu merupakan Toyota Safety Sense, yaitu fitur keselamatan yang disematkan oleh Toyota untuk mobil-mobil Toyota keluaran terbaru ya Toyota lovers. Nah, untuk harga Toyota Race ini sendiri dibanderol dengan harga Rp250.200.000 on the road Jabodetabek ya Toyota lovers. Nah, untuk teman-teman Toyota lovers yang sedang mencari Toyota Race, bisa menghubungi saya melalui nomor di bawah ini ya Toyota lovers. Dan juga dapat diingat sekali lagi bahwa Toyota Race ini ready stock ya Toyota lovers. Nah, tunggu apa lagi? Segera hubungi saya melalui nomor di bawah ya Toyota lovers. Nah, sekarang saya akan sedikit mereview mobil Toyota Race ya. Dapat lihat pada bagian depan terdapat lampu yang sudah LED, dan juga pada bagian bawah terdapat fog lamp ya Toyota lovers. Dan juga lanjut ke bagian tengah terdapat emblem Toyota dan juga terdapat grill yang terkesan maskulin. Dan juga pada bagian bawah terdapat front bumper yang memiliki desain yang gagah ya Toyota lovers. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian samping ya Toyota lovers. Pada bagian samping Toyota Race dibalut dengan velg berukuran 17 inch dan juga ban berukuran 205, sehingga memberikan kesan yang gagah pada mobil Toyota Race ini ya Toyota lovers. Dan juga lanjut pada bagian atas terdapat emblem berkesan turbo. Dan juga pada bagian spion terdapat warna hitam yang memberikan kesan maskulin pada mobil Toyota Race ini ya Toyota lovers. Dan juga terdapat lampu sein pada bagian spion Toyota lovers. Kemudian lanjut ke bagian atas terdapat talang air. Dan juga pada bagian pintu sudah dilengkapi dengan smart entry, sehingga kita cukup mengantongi kunci saja dan kita menekan pada handle pintu sehingga mobil akan otomatis terbuka. Dan juga pada bagian bawah terdapat emblem GR yang menandakan bahwa ini merupakan sebuah Toyota Race GR Sport ya Toyota lovers. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Pada bagian belakang terdapat stop lamp ya Toyota lovers yang sudah dilengkapi dengan LED. Dan juga terdapat emblem race pada bagian kiri. Dan juga di bagian tengah terdapat logo Toyota dan juga emblem GR Sport pada bagian kanan. Dan juga dapat lihat pada bagian tengah terdapat aksen warna hitam ya Toyota lovers, yang memberikan kesan gagah pada mobil Toyota Race ini. Kemudian lanjut sedikit kepada bagian bawah terdapat sensor parkir ya Toyota lovers, dan juga terdapat kamera mundur yang dapat memudahkan kita pada saat parkir. Kemudian pada bagian atas terdapat antena shark fin dan juga high mount stop lamp ya Toyota lovers. Nah, dan juga terdapat wiper pada bagian belakang ya untuk Toyota Race ini. Dan juga pada bagian bawah terdapat new rear bumper yang memberikan kesan gagah pada mobil Toyota Race ya Toyota lovers. Nah, lanjut lagi ke bagian samping, kita lihat. Oke, keren ya Toyota lovers. Nah, penasaran kan dengan interiornya? Yuk, sekarang kita lihat. Oke, Toyota lovers, sekarang kita sudah berada di dalam interior dari Toyota Race. Nah, bisa dilihat ya Toyota lovers bahwa speedometer sudah memiliki layar full TFT MID dan juga dapat diubah-ubah loh desainnya ya Toyota lovers. Nah, berikut saya akan mencontohkan bagaimana cara mengubah desain dari speedometer. Terdapat empat desain, yaitu desain seperti ini yang pertama, kemudian yang kedua seperti ini, ini yang ketiga, dan juga ini desain yang terakhir. Nah, desain ini dapat disesuaikan dengan selera Toyota lovers loh. Kemudian kita lanjut ke bagian setir. Pada bagian setir sudah dilapis dengan kulit, dan juga terdapat tombol untuk mengatur head unit pada bagian kiri, dan juga tombol untuk telepon pada bagian kanan.
Dan juga setir dari Toyota Race sudah dilengkapi dengan tilt ya Toyota Lovers. Dan juga pada bagian head unit bisa dilihat bahwa Toyota Race memiliki head unit model baru yang sudah dilengkapi dengan fitur Apple CarPlay dan juga Android Auto ya Toyota Lovers. Lanjut ke bagian bawah terdapat AC yang sudah digital dan juga terdapat tombol smart stop button yang sudah dilengkapi dengan logo GR. Kemudian lanjut ke bagian bawah terdapat power socket 12 volt 120 watt dan juga soket untuk mengecas handphone 2,1 ampere. Dan juga terdapat sebuah laci untuk menaruh handphone ataupun barang-barang dari Toyota Lovers. Nah, untuk kunci sendiri ya Toyota Lovers seperti ini desainnya, terdapat dua buah kunci yaitu kunci utama dan juga kunci cadangan. Dan juga lanjut ke bagian transmisi ya, transmisinya Matic ya, Matic CVT ya Toyota Lovers. Nah, seperti ini desainnya. Dan juga lanjut ke bagian belakang terdapat rem parkir dan juga terdapat armrest yang sudah dilengkapi dengan kulit. Kemudian lanjut ke bagian dashboard, pada bagian dashboard sudah dibalut dengan warna hitam. Dan juga pada bagian samping pintu juga terdapat aksen warna hitam dan juga warna silver pada bagian untuk kita memegang handle pintu. Dan juga pada bagian bawah sini sudah dilengkapi dengan bahan soft touch ya Toyota Lovers. Nah, lanjut ke bagian jok, pada bagian jok sudah dilapis dengan kulit dan juga terdapat emblem GR ya Toyota Lovers yang menandakan bahwa ini merupakan Toyota Race GR Sport ya. Dan juga terdapat motif seperti segitiga ya pada jok dari Toyota Race ini ya Toyota Lovers. Oke. Nah, tadi merupakan sedikit review dari saya mengenai Toyota Race GR Sport 2-tone ya Toyota Lovers. Nah, untuk teman-teman Toyota Lovers yang sedang mencari Toyota Race bisa menghubungi saya melalui nomor di bawah ini ya Toyota Lovers. Tunggu apa lagi? Segera datang dan hubungi saya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.